Dalam rangka merealisasikan program kerja, UKM Unit Pengembangan Kesenian Daerah FKIP UNS mengadakan kegiatan Lomba Membaca Geguritan Tingkat Mahasiswa UNS. Lomba tersebut merupakan salah satu acara dari rangkaian Pekan Budaya UPKD FKIP UNS tahun 2013. Lomba tersebut dilaksanakan pada hari Kamis di Gedung A, Lantai 2, Ruang Sidang 2. Dalam lomba ini diikuti oleh 31 peserta yang berasal dari lingkungan UNS. Dalam lomba ini juga dihadiri dosen Prodi Bahasa Indonesia FKIP UNS Budi Waluyo SSMPD sebagai juri pertama dan dosen jurusan Sastra Daerah FSSR UNS Dr. Andes Imam Sutarjo M.Hum sebagai juri kedua. Tujuan dari diadakannya lomba membaca geguritan tingkat mahasiswa UNS yaitu menggali jiwa kesenian dan menggali potensi peserta didik di UNS dan khususnya di FKIP UNS. Tujuan diadakannya acara ini menggali jiwa kesenian dan menggali potensi peserta didik di lingkungan Universitas 11 Maret. Hasil yang diharapkan untuk lomba ini adalah bagaimana mahasiswa FKIP UNS khususnya dan mahasiswa UNS pada umumnya itu dapat menggali jiwa seninya, dapat mengungkapkan ekspresinya, dan dapat menuangkan aktualisasi dirinya dalam kesenian Jawa. Hendra Kusuma, Tito Suryono, Smart TV, mewartakan.